Kelihatan. Oh. Bisa miring mesti ketok jenenge. Nih, ini kelihatan. Ini pun kok kan. Oh, iya siap, Om. Iya, pun. Oh. Ini Matara. Bukan fungsi mayasan ini sebetulnya. Apa mayasan? Ujung iki ujung bangunan, ujung pinggiran, bangunan. Pinggirannya bangunan. Candi. Iya. Asem iki. Candi. Nah. Jadi nek iki njupuk tempat lokasi kene dapat dimungkinkan iki bagian partisine tempat sing kono mak. Iya, tegelane kok. Tegelane kono mak. Sini ono lek digawe. Tutup nggih. Dulur, dulur Pulau Niti, ini bukan mesan. Tolong warga-warga Pulau Niti ya gak apa-apa lah cekak di colong uang dari kemanisan ya mungkin ya. Ngawet itu ini cekak di colong uang iya itu kemanisan persis kalau sini jadi penantian mbak ya iya gara-gara tadi persis kalau jadi penantian terobulan nah ini ya saya kalau jadi penantian loh waduh ke Mataram waduh ke Mataram masih tinggi sore kok Mataram mari masuk pasang mana mbak? Oh iya Allah Akbar apa dah apa ini? Apa ini mbak? Kayak waduh oh my god ini rumah bertingkat ini rumah bertingkat loh berarti rumah bertingkat loh rumah bertingkat iya bener lagi rumah bertingkat patung sing dari partisi ya? Mani-mani jadi ini wak selendang patung sing gak sak paham patung sing puzzle patung arca ini apa mbak? Semen ya? Semen ya? Ya Allah semen ya ini kosong ya? Eh? Kosong kosong patung bangsal tali ini masih buka mbak yang masang itu sangat mbak tali mati tapi orang mbak ini mewar itu kan saya mendengar ini belum masuk itu om itu gak mati ikan mbak ini sisi maesan ini sisi pokoknya dulu aja gitu mbak maesan ini ini gak lupa patung atau bangunan nanti Serbia apa lagi? Tidak. Kayak nukun. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat tuh, nang keyakinan warga lokal kita cuma kepingin tahu sing nang jero kain lawan foto iki ada ukiran bener nama toko ini atau lain. Tapi ya masuk akal juga dengan dipakainya dengan alih fungsi sebagai batu nisan lebih aman, gak ada pencurian. Kawah di berukir pak KB di berukir nanti gini ke era Mataram tahun lalu Mataram jauh sebelum Mataram mbak Mataram lu ingin sore mbak kak gak ngene-ngene ini berarti sadar-sadaran ya makam sadar juga bisa gitu lah saya main buka tegak lu makamnya maizane coba buka kita
berusaha gadek gadek ngepost mbak tanpa berhenti ngerekam dan ketok nek alami pojok ya pojok ya kayak anta gitu kan cimo ya sebetulnya singa kalau nanti lo gising mana mau coba itu ini enak loh siapa sekarang polos burung mawas luar biasa ya ini teman-teman yang ya gak apa-apa selamat kayaknya ya emang bentuk, bentuk pengamanannya biar biasanya mesti kayak kuburan makanya kayak sini nanti waktu sumpah aku waktu nang vlog kuingin ngomong ini kuburan fiktif kuburan palsu ya sini nang maesik nang waktu sumpahnya ini aku gak aku ini kuburan temen begak gak aruh aku terdapat 7 makam berapa? 1, 2, 3, 4 Jiro Lupat Monem 6 makam 6 makam yang di areal cungkup dan semuanya berasal dari batu candi. Remaja lagi ini pojokannya candi jeru lagi ini jeru kan lah kedalaman itu jeru aja wajib ono ya ukur-ukuran ya ono itu apa ya ini sering gitu berarti kan gak sama enggak artinya ini loh apa jenis ini relief model ini kira jahe relief mau coba hitam padahal sak goreng mau coba relief ini bisa ono sak sini penyebutannya ojo nyebut relief mau coba hitam sak goreng mau coba lahir negara Majapahit, kerajaan Majapahit lahir guru ngono ukiran iki model ngene wis ana. Iya. Kaono ini. Aku nek ngarani ya Mataram kuno ning Jawa tuh. Kena pengaruh tulisan iku sampeyan. Iya, kena Mataram kuno ya nang kene. Enggak. Ana loro, iko. Pojokane candi ana loro, iko. Iki terus ditambahi watu apa boto? Boto Majapahit. Majapahit. Ya ini ngarep gitu mau di sini juga ada ya iya wes